Ini serem banget ya nih orang Lombok ini parah. Cabenya yang cabenya mental ke mata gue, Bo. Mana kacamata lu pakai? Ini mau bikin apa? Welcome to our channel. Dilihat nih ada ya super seksi karena Desa lagi bunting nan seksi. Bunting nan seksi. Lihat lagi ya nih. Desa ini kesini, Desa kan orang Bali Lombok apa sih dia ya pokoknya ya, gitu dah ya. Dan jago banget intinya masak masakan Lombok dan Bali. Tapi yang terjadi adalah dengan habitatnya dia dan keluarga dia. Dia tuh kalau sama orang enggak mau make perabotan orang. Mungkin katanya enggak mau ngerepotin gue ya. Padahal mah jadi gila-gila ini memang bukan gila-gila lagi halu-halu. Lu lihat ya nih ya, kita perhatikan apa yang Desa bawa. Cus. Nih, mulai dari buahnya. Yes. Sampai lu pisau lu bawa sendiri enggak ini? Heh, pisau bawa sendiri enggak? Itu pinjem punya lu. Oh, pisau mah pinjem bagus. Sampai terasi aja dia bawa sendiri. Tuh lihat ya. Cabe dia bawa sendiri. Kesannya gua tuh enggak punya cabe ya kan. Ini daun kemangi, timun, kerupuk juga dia bawa sendiri. Bagus dia enggak bawa penggorengan. Dulu dia bawa pak. Bikin bakso bawa panci. Nah, ini ya tuh bumbu-bumbunya juga udah selesai. Beneran ya nih lu lihat tomatnya dia bawa sendiri. Kesannya tuh rumah gua tuh enggak punya apa-apa, kaum duafa gitu kayak. Tuh lihat ya. Nih lu lihat ya. Apalagi dia bawa nih sampai air kelapa dia bawa ya. Nah, es kelapa ini. Iya, Baba. No, this is not ready. Di Indonesia nih. Kalau jual di Lombok nih jualan. Emberan cuka lah dia bawa sendiri, kecap kayak gua enggak punya aja lihat nih. Ini lihat apalagi nih. Toge dia bawa sendiri, apalagi nih dia. Nah, lu lihat ya, ini kacang tanah. Ampe Mak, lu lihat ya, Mak, nih garam aja lu bawa sendiri. Pusing enggak sih lu sama dia nih satu ya. Nah, ini yang lebih hedon lagi dong. Nah, nasi. gua pusing banget sama dia ya. Nah, ini ya, lu lihat ya semua ya. Ampe cobek segede bagong dia bawa tuh lihat. Ini ulekannya. Ini cobeknya segede bagong ini ya Allah, Robi. Tuh lihat deh. Pokoknya ini gede banget cobeknya. Lihat aja entar sendiri ya. Nah, ini lihat nih. Ini tempe dia juga udah bawa, ini kerupuk udah digoreng. Nah, ini ya. Apa lagi Mak dia bawa nih cabe. Totalitas betul sekali ini nangka. Ini mau bikin apa? Gue juga bingung tuh dia. Kesannya dia perutnya banyak banget. Ya Allah Robi, ini apa lagi nah? Terus ini apa lagi dia bawa? Ini apa, Ri? Coconut meat. Oh, daging kelapa. Ini lu mau bikin apa sih? Kapan itu udah jadi ya, bumbu urap ya? Kenapa dia bawa lagi ini? Pusing gak sih hidup dia? Terus ini ada lagi tuh, kangkung. Kangkungnya dua. Dia bawa, apa ini? Oncom, bukan oncom. Apa ini namanya, Ri? Lupa namanya. Lupa. Toge, dua bungkus. Nah, intinya gue juga gak tahu ya dia tuh mau masak apa. Masak apa kucing ya? Oh, what happened, Baba? Iya, bikin kucing. Oh, bikin apa? Kucing kangkung. Bikin kucing kangkung sama entahlah itu apa. Pokoknya nanti kita lihat lah ya. Ini kehebohan dari Mama Bunting yang lagi gila-gila masak halu-halu hidupnya. Pokoknya ini heboh banget, rame banget. Ikutin terus, yes? Nah, ini kita mau masukin kangkungnya. Salah ya, Ri? Apa namanya? Tuh, ini kita mau bikin kucing kangkung. Ini live show Farah Queen. Ini Farah Queen yang parah banget. Kasih banget gitu loh. Ngambil. Bikin
bikin sambal rujak dulu. Katanya kalau yang kuleknya bagus itu suaminya suka. Gimana Anda, gimana nguleknya, Bu? Gua enggak pintar, Shay. Gua pakai blender aja. Enggak tradisional lo ya. Oke, okay, everyone, ini dia Nyonya Ria Wills bilang ini makanan Lombok banget. Lihat ini, es kelapa, gula merah, rujak, rujak mama hamil. Dan ini adalah pelincing, apa? Pelincing kampung. Tuh, cucu meong. Ayo kita cobain ya, kita mau mukbang. Nah, ini lihat ya, desa kalau makan sambal kayak gini. Ini adalah tips paling heboh dan paling endul, paling bagus kalau makan sambal pakai sarung tangan. Pakai tangan maksudnya. Nyuapnya gimana nyuapnya? Gimana tuh kan yang makan? Biar gak kenal lipstick gitu. Emberan. Coba sih gue mau, oh kayak gitu. Jadi bukan cuma lipstick kayak bibirnya doang yang gak kena tuh, tapi jari-jarinya juga. Cil, oke. Okay. OMG. Hai. Mukbang time ya kan. Akhirnya coba gue mau nyobain ya. Nah, ini namanya apa, Shay? Urap. Gue juga tahu, gue kira ada spesialnya gitu. Oke, okay, urap. Sumpah ya, guys, ini makanan lu sebenarnya makan Lombok apa makanan ini nih? Apa makanan Bali? Makanan Lombok. Oke. Okay. Orang Lombok tuh makannya kayak orang Thailand. Kakak ipar gue tuh orang Lombok juga, salah satu kakak ipar. Iya. Tapi belum ngerti. Enggak ngerti. Ini apa ya? Ini sambal. Enggak, maksudnya di mana? Di sini apa? Di sini apa? Di sini. Di sini. Oke. Okay. Lagi. Taruh kelapa, taruh kacang, campur jadi satu. Sama kacang. Lihat nih. Ini menurut lu levelnya apa? Pedes apa enggak? Enggak pedes sedang. Oke, okay, everyone, katanya levelnya enggak pedes sedang menurut dia. Ini harus diaduk gitu ya? Iya, aduk. Tapi kalau di Lombok bukannya ini ada ayamnya gitu ya? Boleh makan sama ayam taliwang. Oh, ayam taliwang tuh pake? Pelincing kangkung, oke, gue ngerti. Ya, gue pesen yang itu, Shay, gue pesen yang itu. Ayam taliwangnya menyusul ya. Lu bisa bikin? Bisa. Ini ya, punya tetangga deket, enak banget, sumpah. Baik sih, tergantung tetangga lu deket. Kalau gak baik juga bersama ayam. Coba cobain. Terus gak? Apa kena sih makannya? Ketempe. Enak banget. Aduh, gue gitu lah, nyambel. Enak banget, gak nyangka dia pinter masak, Shay. Orang Lombok tuh pinter-pinter masak, Shay. Yang enak ya? Yang berhubungan dengan sambal. Pedes gak? Iya, kakak ipar gue juga tuh kalau makan Lombok, aku makan cabai tuh banyak banget. Ada tuh sate bulayak namanya, endul. Tapi harus pakai sari kelapa itu loh. Nah, makannya the best. Lalu makan sama es kelapa. Oke, jadi kita bikin es kelapanya ya. Ini kalau aslinya di Lombok, es kelapanya pakai nangka. Jadi kelapa sama nangka doang gitu. Kelapa nangka. Gulanya gula merah. Gula merah. Gue tuh di Jakarta ya, kalau es kelapa muda, gulanya gula merah gue tuh langsung suka. Memang. Gak tau. Kayak gula yang gula putih tadi itu ya. Gula putih ya. Nah, ini bakal gue coba nih pertama kali ya. Setelah sekian lama gue nggak bergula merah. Mari kita buktikan apakah yang akan terjadi. Nah, ini bumbunya apa aja, Ri? Selain apa itu namanya? Selain kelapa. Oh, lu pakai jeruk nipis juga ya? Iya. Jadi ini es kelapa, ada jeruk nipisnya. Silakan. Thank you. Coba ya. Coba, ya. Coba sih. Coba.
Endul. Ini rasa rumah makan Taliwang ini. Oh iya, enak, enak banget. Seger kan? Padahal gua enggak suka lo dulu pakai gula merah. Ini kali karena lu pakai jeruk gitu sih ya. Seger-seger berasa makan di Bali. Sama di Lombok. Temen kalau makan yang pedes-pedes. Enak banget sumpah. Mari kita lanjutkan. Mau makan lagi. Depan rumah langsung ada ya? Banyak yang jualan. Tinggal beli pecel, pecing, kucak, es. Kalau di Indo nih ibarat, di Indo, di Jakarta ibaratnya gado-gado. Banyak itu yang jual gado-gado. Kayak gitu deh. Iya, gue pikir kayak gitu. Enggak, kan banyak tomatnya. Jeruknya seger ya. Cocok ya sama panas panas ini. Mantap. Kalau lu pakai cabai sedikit nggak pedes dia, karena lu makan sama ini kan tomatnya. Yeah. Well, okay everyone. Sampai di sini mukbang kita ya. Karena gue kayaknya memorinya enggak banyak tuh. Mau baterai. Hendra. Lo betchin. See you again in the next video ya. Semoga kalian terinspirasi untuk makan makanan tradisional buat kalian mau jadi vegetarian. Salah satunya pecing kampung is one of the option. Yeah, pecing kampung and tempe. Tahu tempe. Thank you for watching. If you like, please like this video and then comment juga ya. Bye. Jangan lupa subscribe. See you again in the next video. Stay safe, stay home to save lives. Bye bye. Bye. Thank you for watching. I found it.